Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi jaringan komputer dan komunikasi data. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu topik yang cukup penting ya pada jaringan komputer, yaitu number systems atau sistem pengangka pada jaringan komputer itu sendiri. Mari simak video saya berikut ini. Ada beberapa topik yang akan saya bicarakan pada numbering system ini. Yang pertama adalah kita akan berbicara, saya akan menjelaskan tentang binary number system. Nanti pada poin ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkalkulasi desimal dan binary system, bagaimana mengkonversi kedua-duanya. Kemudian yang kedua kita akan berbicara dan saya akan menjelaskan tentang hexadecimal number system. Termasuk juga nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengkalkulasi dan mengkonversi bilangan-bilangan hexadecimal ini. Baik, yang pertama adalah binary number system. Ya, kalau kita lihat binary ini digunakan dalam internet protocol address, yang ini adalah untuk mengidentifikasi alamat logik dari sebuah perangkat di dalam sebuah jaringan. Tentu setiap perangkat harus kita identifikasi dan kita verifikasi nomor IP address-nya. Tentu IP address ini akan banyak digunakan. Ya, salah satunya yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi siapa atau perangkat mana yang bertindak sebagai sender di dalam sebuah proses komunikasi jaringan dan perangkat mana yang bertindak sebagai receiver. Tentu ya, ini akan diidentifikasi dengan IP, siapa pengirim dan siapa penerimanya. Yang kedua, IP ini juga nanti dipakai untuk dalam proses bagaimana merouting atau meroute sebuah paket sehingga bisa sampai ke tujuannya. Artinya secara sederhana saya bisa sampaikan bahwa IP address ini pun nanti akan digunakan untuk mengidentifikasi rute-rute paket data yang akan kita kirim di dalam sebuah jaringan. Kalau kita kembali ke slide ya, di sini disampaikan bahwa binary sistem itu terdiri dari dua angka yaitu 1 dan 0, atau ini disebut sebagai bit, di mana ya untuk binary sistem ini nanti pada prinsip dasarnya adalah sistem yang digunakan di dalam mengidentifikasi IP address. Nah, untuk memudahkannya, mengingat biasanya IP address ini dengan sistem binary dikonversi menjadi sistem desimal. Oleh sebab itu sistem desimal yang kita kenal dan ini lebih mudah untuk kita ingat adalah 0 sampai 9. Nah, di mana setiap host, setiap server dan setiap perangkat yang ada dan terkoneksi di dalam jaringan itu diidentifikasi dengan binary addressing system. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengkonversinya ke dalam desimal sehingga di dalam pengalamatannya kita relatif lebih mudah untuk mengingat IP address dari perangkat-perangkat tersebut. Untuk IP address versi 4 panjangnya itu ada 32 bit ya, di mana 1 oktet ya, nanti pengalamatannya saya akan tunjukkan, itu ditandai dengan 1 oktet terdiri dari 8 bit. Nah, teman-teman pasti bisa melihat ya sebagai contoh ilustrasi yang ada pada gambar ya, apa gunanya konversi ya, konversi sehingga yang saya sampaikan tadi memudahkan kita untuk memahami sebuah logical topology. Ini ya, katakanlah ini adalah binary IP address ya. Ya, ini binary dari IP address komputer host atau komputer berikut ini. Sehingga bisa dibayangkan ya, angka-angka ini kalau kita menghafalnya cukup sulit. Sehingga diperlukan sebuah proses konversi ke dalam bilangan desimal.
ya 110001 ini dikonversi menjadi 209. Kita relatif lebih mudah mengingatnya. Sehingga di dalam assign IP address di dalam pengalamatan jaringan itu kita pakai desimal. Tapi proses kerjanya itu nanti akan dikonversi ke binary atau sebaliknya. Ya. Jadi saya yakin teman-teman relatif lebih mudah untuk mengingat ini, ya, mengingat desimal daripada mengingat binary. Kemudian, ya, kalau kita lihat dari notasinya, ya, beberapa notasi yang perlu kita lihat adalah posisi numbernya, ya, 3, 2, 1, 0, ini akan mengkalkulasi 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 10 pangkat 0 dengan nilainya 1110 dan 1. Ya, kalau kita lihat dari kalkulasinya, ya bagaimana itu bisa didapatkan, berarti 10 pangkat 3 itu 1 kali 10 kali 10 kali 10, berarti dia ada 1000, ya. Kalau 10 pangkat 2, 10 kali 10, 100 dan seterusnya, sehingga total itu 1, 2, 3, 4. Nah, notasi desimal ini bisa dilihat contoh konversinya seperti ini, ya. Kemudian kalau kita lihat secara spesifik, ya, dari notasi-notasi yang sudah kita sampaikan tadi, ya, panjang daripada binary tadi saya katakan 8 bit, ya, ini 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8, 8 bit. Artinya setiap bit itu diidentifikasi dengan nilai position value-nya. Artinya di bit ke-8 ini mengidentifikasi 2 pangkat 7, ya. 2 pangkat 7 nilainya 128. 2 pangkat 6 nilainya 64 dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau kita kembali kepada proses konversinya, setiap bit kita akan konversi nilai desimalnya sesuai dengan posisinya. Ya, jadi nanti kalau bit yang berada di posisi ke-8, tentu kita akan mengkonversi itu menjadi 2 pangkat 7. Nah, saya coba detailkan kembali, ya. Ini adalah posisinya. 1 kali 28, ya, ini akan nilai 128. Ini artinya di bit yang ke-8 value-nya itu adalah 128. Sehingga apabila ada panjang bit seperti ini, teman-teman bisa lihat 110000000 sampai 8 bit, itu artinya nilai value dari yang bernilai 1, ya, perhatikan nilai value dari yang bernilai 1 itu kita kalkulasi atau dihitung. Jadi ini 128 ditambah 64, ya, yang lainnya adalah 0, ya, 0 kali 32 0000, itu makanya binary-nya itu dikonversi menjadi 192. Ya, sehingga 110000000 nilai desimalnya adalah 192. Ya, yang bernilai 1 kita kalkulasi sehingga ini dijumlahkan. Sementara yang bernilai 0 tidak usah dikalkulasi karena nilainya akan menjadi 0. Jadi itu konsepnya, ya. Jadi teman-teman dengan mudah bisa mengkonversi binary ke desimal. Jadi tinggal hitung saja yang angka 1 ini dijumlah, sementara yang angka 0 tidak. Berarti lihat posisinya, apakah dia di posisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kalau di posisi ketujuh artinya ini adalah 2 pangkat 7, berarti 128. Ya, kalau di posisi keenam dia adalah 2 pangkat 6, ya, nilainya adalah 24. Begitu. Nah, sementara konversi binary ke desimal ini sangat mudah sebagai contoh, ya. Ini adalah panjang satu, teman-teman bisa melihat, ya, ini ada 128 bit angka biner, ya. Ini saya partisi-partisi seperti ini. Bagaimana cara mengkonversinya, ya? Kita lihat, ya, untuk angka yang pertama 110000 ini tadi jelas kita dapat 192, ya. Ya, 1 yang berarti yang ditambah adalah 128 dan 64.
sementara yang lainnya adalah 0. Sementara untuk binary 10101111 tinggal kita lihat ya, ini 1 berarti ini ditambah ya di jumlah, ini 0 tidak perlu, 1 di jumlah 32, 0 tidak perlu, 8 ya di jumlah ya, yang lainnya tidak perlu 000, sehingga nilainya adalah 128 ditambah 32 ditambah 8, hasilnya adalah 1968 ya. Kemudian sama yang berikutnya juga untuk binary 00001101 ini sama, yang 0 tidak usah dikalkulasi ya, yang 0 tidak usah dikalkulasi, sehingga ini tadi posisi 1 ya, posisi 1 ini kita kalkulasi berarti 2 pangkat 1 2 3 4 ya, 2 pangkat 4 8 ya. 0 1 2 0 1 2 3 ya, 2 pangkat 3 ya, 8 ini 0, 8 tambah 2 tambah 1 berarti 11. Untuk binary 0001010 ini tidak perlu dihitung, 000 ya, 8 dihitung 02 ya, jadi 8 tambah 2 adalah 10, sehingga IP ini ya dengan binary ini akan dikonversi menjadi seperti ini ya, itu caranya 192.108.11.10. Sementara ya, kemudian untuk mengkonversi sebaliknya juga sangat mudah ya, tinggal kita masukin saja angkanya, nanti nilainya berapa ya ditambah, kalau nilainya 1 berarti dia digunakan, kalau nilainya 0 berarti tidak digunakan gitu ya, 1 0 1 gitu dan seterusnya ya, start dari posisi 128 ya, jadi konversinya sebaliknya seperti itu. Nah, convert dari desimal to binary ini sama ya, jadi desimal to binary kalau nilainya adalah 128 contoh ya, ini ada nilai 168 berarti 168 itu kita lihat dulu lebih besar dari 128, oke berarti ini hidup satu ya, artinya 1, jadi kita akan cari sisanya berapa, 168 dikurang 128 artinya sisanya adalah 40 ya, 40 apakah lebih besar dari 64? Tidak ya, artinya 0. Sementara 40 apakah lebih besar dari 32? Ya, artinya 1. Ya, 1. Berarti 1 0 1. Kita lihat sisanya ya, 40 dikurang 32 8. Apakah 8 lebih besar daripada 16? Tidak, 0. Apakah 8 lebih besar daripada atau sama dengan 8? Ya, 1. Berarti 168 itu terdiri dari 128 ya ditambah dengan 40 ditambah dengan 32 ya, karena ini 32 ya ditambah dengan 8, sehingga nilai 168 itu 10101000 ya, begitu konversinya. Nah, ini implementasinya pada IP address. Jadi kalau kita melihat ya, 192.168.10.10 itu konversinya sedemikian, 11.11.11.11.000 gitu ya, nanti bisa di cek lagi seterusnya. Oke, baik, kita masuk kepada heksadesimal ya. Heksadesimal ini lebih panjang, karakternya lebih panjang, kalau tadi hanya 32 karakter sementara bitnya ya, bitnya 32, sementara heksadesimal ini 128 bit ya. Ini biasanya digunakan untuk pengalamatan IP untuk versi 6 ya, di mana heksadesimal ya memiliki 16 base number, jadi dari 0 ya sampai kepada F ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, F ya. Jadi ada 16 heksadesimal number systemnya ya. Itu biasa digunakan untuk IP versi 6.
Kalau kita lihat ya, panjang 128 terdiri dari setiap 4 bit. Ya, setiap 4 bit ini terdiri dari 32 hexadecimal value. Ya, bisa dilihat sebagai contoh adalah contoh X ini. Ya, X ini terdiri dari 111111 dan seterusnya ya. Ini untuk hexadesimal. Jadi dia 0 sampai 16. 16-nya itu adalah F. Oke. Kemudian hexadesimal ini kalau kita jumlahkan ya, sebagai contoh 168 hexadesimal ini kita convert ya, 168 itu binary-nya sekian ya, dibagi menjadi dua grup. Setiap grup tadi terdiri dari 4 bit ya, 10 10 10 10 dan 1000 ya, sehingga 10 10 itu adalah A ya, A ya, tadi kan A 10, 1000 itu adalah heksanya 8. Jadi 168 itu adalah A8. Nah ini ya, A8. Oke, cukup mudah ya. Ini juga sama ya, konversi sebaliknya ya, dari D2 itu berapa desimal ya. Kalau D tadi itu adalah 15 D itu adalah 14 ya, 4 bitnya itu 14 ini ya, di grouping menjadi 2 tadi, 2 jadi 11 11 11 10 10 ini menjadi 8 bit, sehingga dikonversi menjadi 210 desimal ya. Jadi D2 itu adalah nilainya 210. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi basis ya, utama atau dasar di dalam teman-teman mengalokasikan pengalamatan IP address di dalam konfigurasi jaringan Anda, baik itu pada IP versi 4 dan IP versi 6. Tentu sekali lagi saya katakan, ini juga digunakan untuk proses routing ya. Demikian, terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.